أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin, sidang jemaat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah ini. Allah masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat datang awal dalam cuaca yang agak sejuk, agak tenang. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan masa yang agak ringkas ini, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita muhasabah diri melalui satu hadis Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang bunyinya ringkas, bunyinya pendek, tetapi mempunyai maksud yang sangat dalam kalau kita muhasabah, kalau kita renung dalam-dalam. Lebih-lebih lagi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang kehidupan yang sebentar ini. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu hari akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bimankibai. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi pegang kedua bahu Ibnu Umar. Nabi pegang dengan cukup erat kedua-dua bahu Ibnu Umar, menandakan pesanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan ni pesanan yang sangat penting, sehingga Nabi pegang kedua-dua bahu Ibnu Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan terus kepada Ibnu Umar. Kata Nabi, wahai Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wahai Ibn Umar, jadilah kamu sewaktu hidup di dunia ini seperti mana seorang yang gharib, seorang yang asing, seperti mana seorang pengembara, aw 'abirun sabil, ataupun orang yang melalui satu jalan. Hanya sekadar kita melintas di tengah jalan sahaja. Inilah realiti sebenar kehidupan kita di dunia, dan inilah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar bila mendengar pesanan Nabi yang cukup dalam tu, pendek, pendek tapi sangat dalam, sehingga bila Ibnu Umar sampaikan pula hadis ni kepada sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Umar tambah. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ini penambahan kata-kata daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu setelah mendengar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tu. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu malam, jangan tunggu subuh untuk kamu buat kebaikan. Jangan tunggu subuh untuk kamu melakukan amalan soleh.
Wa idza asbahta, dan kalau kamu berada di waktu pagi, fala tantadhiril masa, jangan tunggu petang, jangan tunggu malam nak buat baik, jangan tunggu malam nak buat amalan kebaikan. Wa khudh min sihhatika limaradhik, ambil peluang, ambil peluang saat sihatnya kamu sebelum datang waktu sakit. Wa khudh min hayatika limautik, ambil peluang sebelum, ambil peluang waktu hidup kamu sebelum sampai waktu kematian kamu. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita renung dalam-dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan satu perumpamaan yang sangat dalam. Yang sangat dalam, yang sangat tepat. Kalau kita renung, kalau kita hafal hadis ni. Walaupun hadis tu pendek, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hanya 8 patah perkataan saja. Pendek je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ulang sekarang pun rasanya sebelum habis mai Jumaat dah boleh ingat dah 8 patah perkataan. Kita lagu-lagu Pinamli kita boleh ingat kan? Lagu-lagu rap budak-budak muda punya laju lagu rap boleh ingat. Rasanya insya-Allah kalau setakat hadis 8 patah perkataan kita boleh ingat. Nabi kata duduk kamu kat dunia ni macam seorang pengembara. Hakikatnya tuan-tuan, kalau kita sedar kita seorang pengembara, cara kita duduk kat dunia ni kita akan lihat dengan pandangan yang berbeza. Sebab kita ni gharib, orang asing, pengembara. Ini bukan tempat tinggal kita. Kenapa Nabi kata gharib, orang asing, pengembara? Sebab tuan-tuan, pengembara ni bila dia pergi mengembara, dia pergilah ke hujung dunia sekalipun, hatinya akan sentiasa rindu dan terpaut nak balik ke kampung halaman dia. Pergilah mana-mana pun kalau kita ni pengembara. Kan, saya ni nak kata pengembara sangat taklah juga. Orang Terengganu duduk kat Selangor, tapi hati tu terpaut-paut nak balik Terengganu. Teringat. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi mana-mana, pergi berjalan mana-mana, kita pergi apa nama, kita pergi outstation ke, pergi Sabah ke, pergi luar negeri ke, urusan kerja, kita pergi tempat kita pergi tu sekejap, sekadar pengembara saja, sekejap saja. Hati kita sentiasa nak pergi, nak balik jumpa anak isteri, kita tahu di mana kampung halaman kita. Inilah dia realiti kita duduk kat dunia ni tuan-tuan. Sekejap saja pengembara. Bila kata pengembara, bila dia pergi ke sesuatu tempat, duduk kat dunia ni, kita sentiasa ingat nak balik kampung kita. Kampung kita kat mana tuan-tuan? Akhirat ni. Jauh lagi kampung kita. Kampung kita akhirat. Hati kita sentiasa nak balik ke sana. Hidup kita sentiasa buat persiapan nak balik ke sana. Persiapan macam mana? Sebab tu Nabi SAW sebut sekali lagi, a'abirun sabil, atau orang yang melalui satu jalan, singgah sekejap je. Perjalanan kita cukup jauh lagi tuan-tuan, cukup sangat-sangat-sangat jauh lagi. Kita daripada alam roh pergi ke alam rahim, baru singgah alam musyahadah, baru singgah sekejap dekat alam dunia ni. Tapi pentingnya alam yang sekejap ni lah yang menentukan macam mana kita di alam barzakh, macam mana kita di alam mahsyar, macam mana kita di alam akhirat, macam mana hujung kita syurga atau wal'iyazubillahi min zalik neraka Allah, na'udzubillahi min zalik. Sangat jauh perjalanan. Sebab tu Nabi sebut abirun sabil, orang yang lalu satu jalan dia. Macam kita berjalan nak pergi ke utara di musim-musim cuti sekolah, nak balik kampung, nak pergi ke Kedah. Jauh perjalanan. Kampung mana? Kuala Nerang, hujung Kedah. Bukan dekat Lestat tu, hujung Kedah, Kuala Nerang, nak masuk Thailand. Naik kereta tuan-tuan jalan, sekali-sekala singgah di Sungai Perak, sekali-sekala singgah di Tapah, sekali-sekala singgah di Taiping, ngantuk-ngantuk singgah makan sekejap, anak basuh berak anak. Kita singgah sekejap lah, itulah dia kita kat dunia ni, sekejap sangat. Kalau kita sedar realiti kita menyinggah je tuan-tuan, kita tak gila sangat nak seolah-olah macam kita singgah R&R, singgah R&R kita tak fikir nak buka pejabat kat situ. Tak fikir nak buat rumah kat situ. Kan? Bagus cantik juga surau R&R ni. Buat pejabat kat sini lah. Tak fikir tu kan? Tak fikir. Selesa macam mana pun tandas dia, tak fikir. Kita nak pergi destinasi kita. Apa yang kita buat kat R&R? Sikit je. Buang air. Tidur sekejap. Makan sikit. Beli jajan-jajan. Basuh berak anak. Sikit-sikit je.
Sekadar kita nak buat bekal sambung perjalanan. Inilah dia realiti kita. Ustaz, kalau R&R memanglah sekejap. Habis-habis pun setengah jam, 45 minit. Kita kat dunia ni Ustaz, kalau panjang umur pergi-pergi 70 tahun, 80 tahun, ada orang 100 tahun. Lama tu Ustaz. Menyinggah apa sampai 100 tahun. Kita bunyi macam lama. Orang zaman Nabi Nuh, zaman dulu-dulu umur 100 tahun. Kita rasa lama sebab kita banding usia kita kat dunia. Tuan-tuan, 70 tahun hidup kat dunia, contohlah panjang umur 70 tahun, 80 tahun hidup kat dunia, nak dibandingkan umur kita di alam barzakh agak-agak berapa ratus, berapa ribu tahun. Abu Jahal, Abu Lahab yang duk lawan Nabi zaman Nabi itu kan, sekarang ni belum alam akhirat, baru di alam barzakh. Duk di alam barzakh dah ribu-ribu tahun. Fir'aun yang kuat lawan Nabi Musa tu sekarang ni masih di alam barzakh dah ribu-ribu tahun. Punya lama sombong dia kat dunia, mengaku Tuhan tu, tak sampai 100 tahun pun. Nak banding ribu-ribu tahun di alam barzakh dengan nak dibandingkan beberapa puluh tahun kat dunia, memang sekejap. Sekejap sangat. Itu belum, itu baru cerita alam barzakh. Belum cerita lagi di alam mahsyar. Dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Nak tunggu hisab. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, manusia sejak zaman Nabi Adam AS sampai manusia yang terakhir dihisab. Dihisab bukan hisab biasa-biasa, cukup detail. Sampaikan sebesar zarah sekalipun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan kebaikan walau sebesar zarah, sebesar atom sekalipun akan diperlihatkan. Buat jahat sebesar atom sekalipun akan diperlihatkan. Dikorek habis, audit habis-habisan setiap seorang di hadapan Allah. Agak-agak kita nak tunggu giliran, agak-agak tuan-tuan, mana? Beratus ribu tahun di alam mahsyar. Ratus ribu tahun di alam mahsyar. Nak tunggu, nak banding dengan sekejap 70 tahun kat dunia ni. Allahu Akbar. Pula tu realiti di alam akhirat, kata Nabi SAW, satu hari ibarat 100 tahun. Lama tuan-tuan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Allahu Akbar. Sebab tu dalam hadis yang lain, macam mana diceritakan di padang mahsyar, nanti manusia mendongak ke langit. Dongak ke langit. Dongak menunggu saat giliran tiba untuk dihisab. Dalam keadaan hiruk pikuk manusia tu duduk dongak ke langit. Kita masuk exercise, petang-petang exercise. Bila coach kata dongak sekejap, kita dongak ke atas. Kira 1, 2, 3, 4. Nak sampai ke 8, tarik urat tu. Ini ratus ribu tahun di padang mahsyar mendongak ke langit dalam keadaan matahari sejengkal atas kepala. Allahu Akbar. Ya Rabbi, kita tunggu nak bayar saman pakai apps pun tak tahan dah. Asyik-asyik tak masuk pun ni kan, berebut nak bayar saman. Nak tunggu giliran kalau pergi pejabat JPG, nak tunggu nombor 8, 3, 2, 3. Beratus orang lagi nak tunggu. Allah seksa. Ini ratus ribu tahun tunggu di padang mahsyar. Belum cerita di titian sirat, belum cerita di mizan. Allahu Akbar. Cukup jauh lagi perjalanan kita nak sampai ke hujung destinasi kita, syurga. Na'udzubillah min zalik wal i'udzubillahi naka Allah. Jauh lagi. Sebab tu 70 tahun, 80 tahun kat dunia ni Nabi kata menyinggah dia. So kalau kita faham realiti kita menyinggah ni Allah. Tapi singgah kita bukan singgah biasa. Singgah inilah yang menentukan macam mana kita di alam barzakh, bahagia atau sengsara. Singgah sekejap inilah yang menentukan macam mana esok-esok kita di alam mahsyar. Allahu Akbar. Waktu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ambillah peluang sementara kita masih hidup ini, kita jangan tangguh. Sebab itu Ibnu Umar pesan, khudh min hayatika khudh min sihat idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau kita ada sekarang berada di waktu petang, jangan tunggu malam nanti. Jangan tunggu malam nak buat baik. Kalau ada waktu malam, jangan tunggu subuh esok nak buat baik. Jangan tunggu, buat terus. Jangan tangguh-tangguh. Sebab kita tak tahu bila saat hampir kita dengan kematian kita. Tak tahu, tak tahu. Berapa ramai orang kita cerita kematian ni, semua orang tahulah. Cerita yang Allah, bila dengar orang mati, dengar cerita-cerita dia, oh patutlah dia buat macam tu. Patutlah dia pesan macam tu. Kita pun tak sangka. Kita dulu dengar-dengar macam tu kan. Cerita akhir kita nanti macam mana agak-agak tuan-tuan. Sebab itulah ambillah peluang. Ambillah peluang. Ambil peluang ketika Ibn Umar saat sihat, sebelum saat datang waktu sakit. Sekarang ni musim-musim penyakit tuan-tuan.
Kan musim penyakit, tengah-tengah sehat, tengah-tengah pagi. Sekarang sehat elok, tengok-tengok petang, Allah, keluar-keluar masjid, duduk berjalan elok, tiba-tiba sampai ke depan datang pula, mana-mana datang pun melanggar kan. Sekejap ni nak sakit ni. Ambil peluang, kata Ibnu Umar. Ambil peluang. Ambil peluang waktu hidup sebelum sampai saat kematian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan insya-Allah kita ambil peluang sementara Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan juga peluang untuk buat kebaikan. Antara ruang kebaikan yang cukup banyak hari ini tuan-tuan, kalau tengok tajuk hari ini, khutbah hari ini, tajuknya sayangi anak yatim. Cerita pasal anak yatim. Allahu akbar. Kalau kita duduk muhasabah tengok sejauh mana sekarang, sejauh mana kita dah cari anak yatim, nak bantu anak yatim. Kita duduk semayang hari-hari, duduk dengar kuliah hari-hari, duduk cerita pasal agama. Sejauh mana kita dah bantu anak-anak yatim. Dalam Quran sebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhiril ayat. Allah kata, Muhammad, kamu tak tengok ke orang yang mendustakan agama? Sembang Allah pasal agama hebat tapi dusta, mendustakan agama dia sendiri. Kenapa? Orang yang fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang membiarkan, menzalimi, menindas anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak ambil peluang untuk beri makan kepada orang-orang miskin. Sejauh mana sekarang kita dunia ni ada masa yang ada untuk kita buat amalan kebajikan seperti ini, sedekah-sedekah, bagi infak, Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, ayat yang selalu kita dengar kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah, sedekahlah. Ada masa sekarang, sedekah. Sebelum sampai saat kematian kamu. Nak mati esok, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguh? Kat dunia duk tangguh-tangguh kan. Masa nak mati dia akan minta. Ini realiti orang nak mati esok-esok. Kalau Allah bagi kita peluang, kita akan rasa lah benda ni, memang semua akan mati. Kan dia akan minta, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguh sekejap? Tangguh sekejap dia saat kematian. Nak tangguh berapa lama? Boleh tak bagi setahun ke? Setahun tak boleh. Setengah tahun tak boleh. Sebulan pun tak boleh. Seminggu lagi tak boleh. Sehari pun tak boleh. Setengah hari tak boleh. Sejam pun tak boleh. Bagi 5 minit tak boleh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan dilewatkan walau sesaat, tak akan diawalkan walau sesaat, sampai masa jalan terus. Sampai masa, Allahu akbar. Nak buat apa minta tangguh ni? Nak buat apa? Dia tak minta nak semayang, tuan-tuan. Saya nak semayang, ya Allah, tak. Saya nak baca Quran, tak. Saya nak pergi haji, tak. Orang nak mati, dia minta tangguh, minta apa? Fa'as-sadaqah. Aku nak bersedekah. Dalam banyak-banyak amalan, diminta nak bersedekah. Tabung-tabung masjid yang ada tu, sekarang kita tengok macam biasa je. Nak mati, yang itulah yang kita terbayang-bayang. Ui, rasa teringat pula kat tabung masjid. Nak mati esok, Allah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang salih. Nah, sebab tu tuan sekalian, hadis ni memberi peringatan kepada kita untuk sama-sama kita ambil peluang sementara umur masih ada, hayat masih ada. Carilah peluang untuk buat kebaikan. Ni cerita pasal anak yatim hari ni. Kat mana yang kita boleh menyumbang semampu yang boleh. Orang-orang susah, orang miskin, kadang-kadang setengah-tengah tuan-tuan, bukan orang anak yatim yang yatim tak ada bapa satu hal lah, tak ada mak ke. Yang masalah ramai juga yang hidup tak tahu bapa, tak tahu mak. Yang ini cukup ramai tuan-tuan. Allah, saya pernah ziarah satu rumah kanak-kanak dekat Ceras. Kita pergi ziarah kat situ. Anak-anak yang tak ada mak, tak ada bapa, tak tahu, yang dibuanglah macam-macam, tak tahu status, dihantar kat situ. Kita sampai kat situ tuan-tuan, diorang ada dekat 40-50 orang tu, duduk kat jeriji tingkap. Tengok kita, dipanggil ayah, ayah, ayah. Panggil kita ayah ramai-ramai. Allah, luluh hati tuan-tuan. Allah, kesiannya, ya Allah. Kan, ramai pula yang terbiar, cukup ramai. Di tengah-tengah bandar KN cukup ramai. Sedangkan ramai musuh-musuh Islam ambil peluang. Anak-anak yang macam ni, kita kadang-kadang kita tak ambil peluang pun. Kalau tuan-tuan tahu, mungkin tuan-tuan tak tahulah, di PJ, tempat saya rahsiakan. Di PJ ada satu sekolah, sekolah mubaligh. Dia ambil anak-anak terbiar di kalangan orang Melayu untuk dijadikan mubaligh Kristian.
Sehingga ramai di kalangan mereka yang berwajah Melayu, muka Melayu macam Islam, rupanya paderi-paderi. Allahu Akbar. Kita nak marah, diorang buat kerja diorang. Setakat mana kita buat kerja kita? Alhamdulillah kita contoh Yayasan Amal Malaysia ada buat Villa Mawaddah. Ambil anak-anak terbuang ni, latih untuk jadi pendakwah. Kan ramai orang miskin di tengah-tengah bandar KL, kita ada warung makan sahabat orang-orang miskin. Kat mana yang kita boleh menyumbang dengan ruang dan peluang yang ada ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini peluang yang ada. Peluang yang ada, mudah-mudahan kita gunakan sebaik yang mungkin. Kalau cerita pasal kristenisasi, kita cukup bengang. Bengang, orang duk buat agenda Kristen, kita benar bengang. Tapi diorang buat kerja berdasarkan keimanan diorang. Dakwah diorang berdasarkan keimanan diorang. Kita yang yakin dengan Islam ni, sejauh mana kita tolong agama kita, sejauh mana kita duduk tapak langkah kita, duduk dalam medan itu semampu yang kita boleh buat. Kalau kita tak mampu nak full time, kita bantulah sahabat-sahabat kita yang buat kerja ni, yang buat kerja agama ni. Harta kita mudah-mudahan tak banyak pun tak apa, ada sikit-sikit, kalau seringgit-seringgit lah, mudah-mudahan ada saham kita dalam perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan hari ini kita akan cerita bab anak yatim dalam khutbah nanti, tuan-tuan sekalian. Hayati, dengarlah fakta-fakta yang ada itu, insyaAllah. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini, insyaAllah kita dah boleh merancang kat mana yang kita boleh bantu dalam isu anak yatim ini, insyaAllah. Mudah-mudahan seesok di padang mahsyar kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah tanya kita sejauh mana kita dah bantu anak-anak yatim yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kedudukan yang cukup special, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sangat sayang, sehingga Nabi kata apa, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kahatain. Nabi kata aku dengan pembantu dan penjaga anak yatim, kahatain. Nabi buat isyarat macam ni, jari tunjuk dengan jari tengah ni, Nabi rapatkan dulu. Maksudnya apa? Aku dengan penjaga anak yatim dalam syurga esok ni, ngam kancing macam ni, rapat dalam syurga orang yang jaga anak yatim. So bila kita sebut sayang Nabi, rindu Nabi, sejauh mana kita nak jadi kancing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam di akhirat kelak, insyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah, yang terakhirnya masa seminit ada ni, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, selain daripada kita bantu anak yatim mana-mana ruang yang ada, kalau tuan-tuan berminat nak bantu Tahfiz Akademi Al-Quran Amalillah, kita sekarang dalam projek untuk tambah bangunan kelas, kelas Tahfiz. Nak letak kelas, nak letak aircon, nak letak kapet, nak bina, nak buat dinding, tempat belajar anak-anak Tahfiz ni, belakang masjid ni je, belakang masjid ni je, untuk Akademi Al-Quran Amalillah. Tuan-tuan boleh menyumbang sama dalam, kalau tuan-tuan tengok belakang ada tiga tabung. Tiga tabung belakang tu ada tabung masjid, tabung tahfiz masjid, dan tabung yang kosong tak ada kertas apa-apa tu, itu untuk tahfiz yang kita bina kelas tahfiz di belakang ni, insyaAllah. Mudah-mudahan sepanjang anak-anak tu mengaji, belajar, dapat hafal Quran, dapat baca Quran, sembahyang kat situ, selama itulah pahalanya berjalan pada tuan-tuan. Dan kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang turut nama nak bantu, insyaAllah boleh maklumkan, insyaAllah. Akademi Al-Quran Amalillah Akmal. Jadi boleh bangunan dia dekat belakang ni, insyaAllah. Bukan belakang masjid, dalam taman belakang masjid ni, insyaAllah. Allah alam, tabungnya tabung yang tak ada kertas di belakang tu lah. Bila itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.